Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalimah yang ketiga dari ayat Bismillahirrahmanirrahim ialah Allah. Bapak Ibu sekalian, mari kita cari ayat yang ada kalimah Allah di dalamnya. Pada kali ini, kami memilih dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 28, muka surat 5, baris 12 hingga 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu tergamak kufur, ingkar kepada Allah? Padahal sebelumnya kamu adalah benda-benda mati, belum lahir lagi. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia akan mematikan kamu. Kemudian dia akan menghidupkan kamu semula di hari kiamat nanti. Kemudian kepadanya lah kamu semua dikembalikan untuk diberi balasan atas apa jua yang kamu lakukan semasa hidup di dunia. Abadin, sila sambung. Bapa ibu sekalian, mengambil ayat fa'ahyakum yang bermaksud lalu dia menghidupkan kamu dari ayat 28 surah Al-Baqarah, bagaimanakah Allah datangkan kita ke dunia ini? Bapa ibu sekalian, kali ini kami memilih jawapan dari surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-78 muka surat 275 baris 11 hingga 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani supaya kamu bersyukur. Merujuk kepada ayat 78 surah An-Nahl, kita sebagai anak, apakah tanggungjawab kita terhadap kedua ibu bapa kita? Antaranya ialah hendaklah kita sentiasa mendoakan mereka berdua. Antara doanya boleh kita dapati dari surah Ibrahim, surah ke-14, ayat ke-41, muka surat 260, baris 13 hingga 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Abrar, tolong baca terjemahannya. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan, iaitu hari kiamat. Bapa ibu, pada kali ini kami telah membaca tiga ayat seperti berikut. Yang pertama ialah surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-28 muka surat 5 baris ke-12 hingga 13. Yang kedua dari surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-78 muka surat 275 dan baris 11 hingga 13. Dan yang ketiga ialah surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-41 muka surat 260 dan baris 13 hingga 14. Sekian sahaja tadabbur kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.